Hai, kembali lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga DA4. Throwback. Yes, masih still throwback perjalanan karirnya Onyo. Yes. Dan hari ini kita semakin mendekati pergantian tahun. Yes, tinggal beberapa hari lagi. Kita akan menyambut tahun 2021. Yes. Jadi kita harus cari video-videonya Onyo yang cetar banget. Yes. Mengakhiri tahun ini, kita akhiri dengan video Onyo yang benar-benar wow. Setelah kemarin udah banyak banget kan yang wow, dari mulai yang menunjukkan skill sampai yang bikin kita linglung, yang gak sih kayak orang linglung video kemarin, ya kan? Dan kita juga udah nanya sama BXB semuanya, video apa yang harus kita review lagi, yang kita harus cek lagi, kita throwback lagi. Ternyata banyak banget yang mintain kita buat nge-review lagunya Onyo. Kok lagunya sama dipisah gitu? Onyo sama Anmes waktu di acara Billboard. Yes. Kita akan cek ya, kayaknya ini lagunya seru nih. Soalnya kita kemarin juga pernah nge-review Onyo sama si Anmes juga kan di acara ini, talk show. Nah, mereka juga pengen lagi kita reaksiin Onyo yang nyanyi sama Anmes lagi acara Billboard itu. Episode kali ini kita akan ngebahas itu. Kalau episode depan kita akan ngebahas apa ya kira-kira. Kayaknya ada banyak juga yang minta kita buat ngeraksiin anak jalanan. Anak jalanan. Bukan. Oh, anak jalanan. Kayaknya itu lagu anak-anak tahun 90-an. Tapi itu next episode. Kayaknya kita akan ngebahas anak jalanan. Okay. Kalau kali ini kita akan ngebahas Onyo sama Anmes yang Anmes. Billboard itu ya. Oke. Okay. Yes. Nah, coba kalau apa ini? Anmes itu hunya yang aduh, salah mulu, astagfirullahaladzim. Anmesia, Anmes, ada juga kok yang ngomen sama aku kayak Bang Aidil juga ngomongnya sering salah, kata mereka juga ada yang kayak gitu. Okay, kita senasib, kita satu server berarti. Aku nggak ngerti deh apa orang-orang dari NTT itu suaranya bikin mencabik-cabik semua apa? Kalau cewek ada Marion Jola, NTT juga kan? Marion Jola kan NTT kan? Tapi dia seksi kan? Iya, waktu itu benar-benar yang punya ciri, ciri semua ya kan? Benar-benar kan? Semua punya ciri, iya kan? Berbeda-beda kan? Semua ya. Improv semuanya dari awal dari improv semua. Jadi enak ya. Iya. Kan? Diperkosa abis nih lagunya. Mencabik-cabik suaranya. Ini Onyo belum keluar ya? Belum. Kapan Onyo keluar? Bapak saya juga. Enak nih kalau nyanyi bareng lagu ini. Aku ngelihat di sini kayaknya Anmes juga ngerasa terhanyut sama lagu itu, kayak hampir agak-agak sedih gitu loh dari suaranya, kedengarannya kayak gitu. Perubahan lagu kayaknya. Tuh kan bener kan? Iya bener-bener. Soalnya dari musiknya mulai agak ini. Ini mungkin ya. Gonyo kan ini kan? Enggak, gonyo kan ini mah? Iya. Iya, kayaknya ini kayaknya dari Takut deh. Kalau nggak salah ya, kita cek nanti ya. Betapa sakitnya hatiku kehilangan
dinyanyiin sama Anmes tuh kayak dewasa ya lagu. Iya, lagu ini jadi iya benar-benar jadi lagu-lagu dewasa gitu. Kalau oh nyanyiin jadi lagu kayak anak-anak. Pas dinyanyiin sama Anmes benar kayak kok pembawaannya jadi kayak lain dewasa gitu, iya kan? Oh, nyok keluar tuh ada di belakang. Barusan. Dia masuk tuh dengan muka tuh yang udah kayak masuk sama lagunya. Ya, kan? Udah ready udah gitu ready ya kan. Ready mukanya tuh yang enggak yang cengengesan, enggak yang bener-bener senyum-senyum dulu tapi langsung masuk ke lagunya tuh. Kita mending diem gitu dengerin mereka nyanyi berdua. Ini keren banget. Gila, sumpah. Pecahnya bagus banget. Pecahnya bagus banget dan nyatu kan? Harmoninya tuh kawin banget. Iya, ya kan? Enggak yang satu kegedean atau kecil. Nah, benar. Gila. Setiap hoonya selalu ini ya. Enak banget. Enak banget sumpah. Hoonya tuh nyanyinya total banget. Yes, benar-benar. Sama body language-nya juga bermain banget di sini sumpah. Benar. Bermain. Kayak bener. Mereka berdua tuh udah Yes, benar-benar. Iya yeah, sih. Tadi kita omongin Maria Dola dari NTT juga, kan? Iya benar-benar. Tiga orang NTT hebat ini tiga-tiganya. Biasa, dan mereka semua pada hits ya kan? Iya benar-benar. Dari umur yang agak lumayan, jenjang umur yes, ada. Iya kan? Ini keren. Bertahan hidup, tahan. Apa ya maininnya? Ohnya tuh setiapnya itu kayak ada desahannya yang bikin makin yes gitu. Iya desahan. Iya kan? Sampai sekarang kayaknya masih ada deh. Iya. Itu kayak tadi kita bilang juga kan dia nyanyi sambil ngeluarin nafas gitu loh. Hai gitu kayak. Itu. Jadi itu tuh nambah rasa dan itu enak banget. Kalau yang sekarang tuh dangdut tuh feel done. Iya benar-benar. Feel done tuh ada suara husky yang kayak gitu. Hai itu aja yang bernafas tapi dia ngeluarin suara. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Wow. Boleh kita bagi tepukannya gemuruh. Keren banget. Aku di sini ngelihatnya berasa lagi konser mereka. Iya kan. Ini tuh bukan kayak tampil biasa, bukan tampil BBB. Bukan apa ya kalau BBB? BTB bukan tampil biasa. Ya. Kalau BBB bukan bintang biasa. Ya. Ini benar-benar bukan tampil biasa banget mereka berdua. Kalau Onyo sama Anmes. Kalau kemarin kita lihat di ini talk show ya wajar ya. Ya. Itu kayaknya spontan uhuy gitu ya. Nyanyinya ya kan. Onyo mania mantap. Hey. Jadi kalau di sini tuh benar-benar mateng banget kolaborasinya, ya kan? Benar-benar banget ini keren banget. Benar-benar untuk show gitu ya gila. Kan? Dari pertama Onyo datang tadi memang udah ready, mukanya udah ready banget. Udah kesurupan gitu ya kan? Yang tadi kita bilang kan yang nggak sok-sok tebar pesona dulu ke penonton ke kamera enggak. Onyo langsung dengan mukanya yang sesuai sama lagunya. Nah. Terus tadi pas Anmes mulai lagu ini, lagu Deritaku Anmes ya. Anmes mulai lagu Deritaku ini. Kita bilang tadi lagu ini tuh jadi dewasa. Ya, gitu. Jadi beda gitu beda ya kan banget. Bahwa ini tuh Anmes dengan caranya orang dewasa yang nyanyi gitu ya kan. Di bawahin namanya tuh jadi kayak anak-anak lagi gitu lagu itu kayak kok berubah genre ya jadi tapi enak gitu.
Terus Onyo masuk dengan rasa yang enak juga di sini. Benar banget. Anes kan memang rasanya juga enak banget di lagu ini. Ya. Bukan lagi. Terus Onyo masuk dengan rasa yang sama. Mereka habis itu mereka pecah suara. Harmonisasinya. Sumpah. Keren banget istilahnya. Kayak paskibraka nggak sih, kanan kiri serentak, jadi semua serentak gitu ya kan. Ya seperti kita bilang dulu ya, kita pernah ngomong juga kalau kita pecah suara segala macam itu nafasnya harus sama, pemenggalannya harus sama, powernya harus sama. Ya, benar. Dan kalau misalnya power yang satunya tebel, yang kita pelan, ya, yang tebel dikurangin. Harus, ya kan, kayak gitu kan. Saling menyatukan apa ya, misi dulu ya. Kita ini mau nyanyi, bukan mau ego-egoan keren gitu kan. Kita bukan mau duel ya. Ini duet, bukan duel gitu kan. Jadi yang satu harus bisa ngalah, yang satu juga harus, pokoknya tuh saling ngalah, saling mengisi aja. Dan benar di sini keren banget, sumpah. Aku benar-benar sumpah ini keren banget. Beneran. Ini udah berasa konser. Aku pengen banget nih jadinya aku jadi agak berhalu-halu gitu ya. Kalau ada Onyo, Anmes sama Mario Jola bikin kolaborasi, boh kayak apa ya kan? Pasti keren banget deh. Trio aku yakin banget ini bakal jadi sesuatu ya. Benar-benar kita doain aja ya mereka bisa bertiga gitu. Soalnya ini kan urusannya label ya. Bukan urusan ini lagi, urusannya label. Urusannya lain ini main mereka. Ini hanya halu-halu. Halu-halu rakyat jelata ya kan. Terus powernya Onyo juga pas nyanyi sama body language-nya tuh enak banget, cara dia memainkan tuh aduh. Pas nembak nada tinggi tuh kayak bam gitu sama body language dia tuh makin kayaknya 100% tuh yes. di push banget gitu sama ya, Onyo kan? Sumpah aku jarang lihat Onyo yang menyanyi dengan gemes. Aku melihat aku sampai gemes gitu. Iya iya. Dan aku bilang attitude-nya Onyo bagus banget. Ini acara Billboard nih, acara resmi, acara gede. Keren banget dia bisa menempatkan dirinya gitu ya kan. Ketika dia harus kan biasanya di acara award kayak gini atau acara resmi kayak gini kita cuman sekedar nyanyi terus menghayati lagu udah gitu. Kalau kita ada penonton yang festival atau apa, kita harus lebih entertaining. Kalau ini lebih ke show gitu show, ya kan. Dan Onyo tuh memang benar dari kata Raya, menempatkannya benar dia. Ini tuh ajang gede, ajang bergengsi, nggak semua orang artis bisa tampil di situ. Artis pilihan aja yang bisa tampil di acara ini. Dan Onyo tampil dengan, okay, ini show, bukan apa ya, kayak buat fans buat, yang ada di situ untuk, gitu. Sama sih menghibur, cuma iya, beda ininya ya. Kalau beda kita, tempatnya gitu ya. Nah, kan? Kalau ada penonton, kita agak membagi ke penonton. Ya, gitu kan? Festival di depan sendiri. Ini gitu. Tuh nggak memang keren banget. Benar-benar sesuai sama keinginan panggungnya, keinginan acaranya kayak gimana. Itu hebatnya, Onyo bisa menempatkan yang kayak gitu. Keren. Ini benar-benar duet yang spektakuler banget. Benar-benar aduhai. Ada sesinya dong. Kayaknya sampai di sini dulu video kita berdua sama Raigang, reaksi videonya Onyo sama Anmes yang nyanyiin lagu Deritaku sama Hanya Rindu. Tadi Hanya Rindu si Anmes sendiri. Deritakunya bareng Onyo. Buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Idol Fikri. Dan loncengnya nyalain. Dan harus di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.